Hamdan wa syukrulillah, puji syukur hanyalah miliknya. Hamdan wa syukrulillah, segala fakta, data, kenyataan itu pun berawal dari sisi kehendaknya. Hamdan wa syukrulillah, dan merasa enak tidak enak senyumi aja, semua sudah diatur olehnya. Hamdan wa syukrulillah, setiap ubun-ubun kita dalam genggamannya, jutaan triliun sel dalam tubuh kita ada dalam kendalinya. Hati-hati kalau tidak saling mengingatkan. Hamdan wa syukrulillah, semua kita akan kembali padanya. Sumedang juara. Terima kasih sambutannya antusias. Kenapa sih? Mau tadi foto tuh nyari awal. Dino rapot dipoto. Nah, itu nikah dipoto. Terus akhirnya dipoto. Isukan dipoto ke koper yasin. Tidak naon kan? Tidak naon kan? Gue suka gaya lo. Ya. Luar biasa, saya bahagia sekali bari ngabuburit ke Sumedang. Kenapa bahagia Ustaz? Bahagia mah sederhana, dicari, diciptakan. Bahagia mah diciptakan, bukan dicari. Saya pengen jadi bupati gubernur seperti Pak Eka. Tapi sederhana, Pak bahagia teh. Tekunu jadi bupati, ketemu kalian warga Sumedang, aku bahagia. Alhamdulillah, Sunan. Ya. Nah Ustaz beda cenah, dina YouTube mah kasep, dia mah berminyak cenah. Kan gak panasan, aku kan cowok Pertamina. Ustaz Ebi te kasep ngan payu. Daripada warga Sumedang kararasep tapi te payu. Ini yang diistilahkan GGM, ganteng-ganteng mubazir. Tapi tenang naon kan? Juara alhamdulillah, luar biasa menikmati rahmat Allah berupa kemerdekaan. Pertanyaannya pun rada kurang sopan. Benarkah kita sudah merdeka? Jujur, baru dihantar ke gerbang kemerdekaan. Bukti belum merdeka apa coba? Ahwat, harap diketahui, kalau belum merdeka lihat cowok, pipisnya pasti dipegang. Nah, itu dilepaskan berarti itu merdeka. Rek itu wae hirup teh. Lepaskan we. Jika terumah, bebas. Kan itu menamake calana dari umroh. Sampai saya rek nyabak Hajar Aswad, nyelam ke deket Hajar Aswad, itu tidak ada lagor karena bohlam. Bohlam orang Arab. Lehen meninggalkan karena tarak, dia meninggalkan karena irung, ah galok bilet takut. Asak korma buruk. Bukti belum merdeka lagi apa? Lamun kacai, pipis, sok ngabiri-girinya. Ngesna, ngaku. Awas orang Sumedang menayang berkah, tong tuh jujur. Dia gelis-gelis KB ya alhamdulillah. Pernah ngorongnya. Kunaon mun ngorong tara langsung dipicet sok ngaku. Pasti dipake wirid heula. Ngaku. Jeung sajorok-jorokna jelema nu ngorong, pasti nyimpenna apik di kolong meja. Tara di luar meja. Tara di rumah apa, renap upil. Nah Ustaz nya oge nya beti kieu-kieu karena leutik mun gede mah. Besok mun dicak di kotok. Kunaha mun dicak paku suku lu nyeri tak dak sa. Tapi mun dicak mehipu di kotok dak. Langsung suku nu heurasnya. Tapi dia nu kaluar dia nu kahandap. Diamkeun. Ah tahu. Suku teh langsung heuras. Itu curang ditukeun we. Hey, habit. Habit. Nah, itu Pak Patong tuh. Ada nyerut. Kebiasaan bersyukur atas nikmat kemerdekaan punten. Ada syukara, ada syakara, ada sukara. Namun beda Ustaz, ayat sa, ayat sya. Kalau sukara, mabok. Dina ayatnya ada. Wala takrobu sholata wa antum sukara. Jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk. Mua ayah nu mabok sholat, ngang loba nu sholat jika ma. Tengarti naon diomongkeun. Biwi rame, hate jempe, otak pere. Karena gawe tara langke, capek gawe teka pake, diteke. Murek hade tembing kengke, bisi gak buru jadi bang? Berbuat baik, jangan dinanti-nanti, bisi gak buru mah? Terima kasih seluruh jajaran yang hadir. Ada bapak-bapak yang ikut kontribusi, semoga jadi amal soleh hadirannya pak. Juara dan muspida, muspika ya. Siapapun yang hadir di sini, semoga menjadi kiparat dosa. Inilah cara menikmati merdeka yang sebenarnya. Karena ada ayatnya. Apa surat An-Nasr? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Kemerdekaan ini pemberian Allah, sepakat ya. Dina proklamasi ge berkat rahmat Allah, ngaran rahmat tong sombong. Tuh nya kemerdekaan teh menang urang cenah. Rahmat Allah, Bray, rahmat Allah. Dari rahmat didinya. Berkat rahmat Allah. Apa ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila Allah datangkan an-nasrullah, pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man unlogical teka harti bambu runcing sopak lodong ngalawan dan wajah bambu awi ngalawan Meriam Meriam Belina kaharti wanian urang ge Meriam Belanda gitu loh. Tapi kalau beriman laut pun terbelah bagi Musa, betul? Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Maka berkat rahmat Allah. Kenapa dulu merdeka? Karena Sudirman, para pahlawan, tepernah nungarana lepas wudu, tepernah nungarana lepas tahajud, diduruk ke hare, weh. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Dimana yang merdeka terus deketan? A? Allah. Cara Allah harus dilakukan. Kumaha carana Ustaz? Mun rumasa kemerdekaan pamere Allah, tolong mensyukurina cara Allah. Akhirnya saya sok keungnya, kina ngumpulkan dana ke kemerdekaan nawaya memperingati geus teu balik. Atamahan agar cai-caina. Cai naon atuh gaya. Terus iraha Agustusanana? September a. Bid'ah Agustusan bulan September atuh. Teuna naon, ngan? Menang balap karung, menang, tapi ganti jadi syariah. Setar nanti imah, main jam 4 subuh, finishnya di masjid. Maut ke balap karung, sahir. Nu paur, balap karung, Agustusan, tengah poe, wayakin, can sholat dur, can sholat asar. Ngajrok, ngajrok, pasti maut dan karung. Aduh, maut lagi ke karungan. Tapi kemarin salut eta nini-nininya semangat 45 na karang taruh narik setar belap karung nini ngiluan para katak seri kabeh nini ngiluan naon ya nini belap karung apalagi nini marik belap maut meren ningali napas nage nge setengah gitu tong ngahina nini-nini cenah sok tingali ke komen mengges na asupe nini-nini piriwit ditiup bener si nini juga kang guru lepas Abe termasuk Pak RW jeung Pak Lurah Surak. Si Nini hebat boga aset daerah urang nya ge Nini-nini. Hebat-hebat si Lurah saha nu ngabuskeun beurit kana karung Nini. Jadi sohoreng gancangna teh aya nu asup ka nu eta. Sok rek perlombaan mah dana Al-Qur'an ge aya ayat perlombaan fastabiqul khairat tapi nu sariah. Iya mah. Bola disimpen nataran ganja jeung lain muhim tuluy ngitung hiji dua tilu terangkanlah hayang maot keur kitu tuluy bapa-bapa make daster dikucir diwedakan tengah poe mengba pepe maot keur mengba anakna wirang bapa aing maotna keur jadi bencong teu naon ngan Bu merdeka mah teu bisa sewang-sewangan. Pak, merdeka tidak bisa sendiri-sendiri. Satu bersatu bersaudara. Kurang usah repi cenah. Lamun dipoto sok ngangkat curug, lain nitah ngorong teteh. Nitah ngorong mah bengkung, curug. Unga hiji moal pahili, papisah moal jadi dua. Pak Bupati tadi memberi adahan. Nanti usah repi cerita. Kenapa usah repi stylenya seperti ini? Pernah nyeri hati, make gamis ke masjid tengah poe lain dipuji. Terbeniti, rek benar bahwa kalau di poyokan, kemana budak penek pakai baju pemajikan? Di kopea disangka lebe, di kupluk masih anu ngomong kemana tukang kabel? Sangkana orang lain boga lalakona. Jadi riuh lelah itu disebabkan tidak lillah. Saya tidak pernah berpikir jadi ustadz yang sekarang tidak begitu ngehits sih, tapi orang hits mah yang tidak mengenal saya. Nah bisa gitu dikutuk jadi ustaz. Saya mah bukan ustaz baheula mah manusia pernah atuh. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku ada. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji.
Kalau dulu lihat akhwat yang memikat, rasanya tak kuat pengen ke minimarket untuk berikan mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya tekad dan niat, tapi sekarang tidak, sorry to say. Akunya udah syariat, gak konvensional lagi. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih empat, kuberi dia seperangkat alat sholat. Karena kan dalam hukum tajwid, nun mati ketemu banon. Masa aku ketemu kamu gak ijab? Maka cari cowok yang keren tajwidnya. Cari cowok yang suka baca Quran dan keren tajwidnya. Kenapa Ustaz mantoknya seperti itu? Cowok yang bacaan tajwidnya keren, huruf-huruf aja diperhatiin apalagi kamu. Cari cowok yang suka ke masjid. Kenapa Ustaz? Masjid aja diperhatiin apalagi kamu. Jangan ganteng, six-pack, modeling, tapi taraka masjid. Cowok PHP berarti. Allah aja ditinggalin apalagi kita, bener deh. Terus cari cowok tuh yang kayak itu tuh, gak bersandar ke tembok atau ke tiang. Lu bahaya lalaki gagah, tapi mau ngaji jumahan nyalane karena tiangnya, karena tembok. Jangan pilih dia jadi suami kita. Nah Ustaz, berarti cowok tulang lunak. Bagaimana mungkin jadi tulang punggung keluarga, sementara menopang tulang punggungnya saja sudah tidak berkemampuan. Makanya, awas, tong ningali Ustaz epiletik-letik, dicapakan malah gedean. Budaknya nges opat awewe hukul, simbelik aing ada yang berita teh. Budakna opat awewe hukul, awewe na opat boga budak. Budakna opat awewe hukul, awas fitnah. Leheng munnya mentu rugi. Tapi daripada hiji pasti awewe yang opat akur. Pak, berat minta izin, berat minta maaf. Enggak, saya mau panggil minta maaf. Ya, setuju tidak? Biar merdeka. Merdeka catat, bukan bebas tanpa batas. Merdeka bebas karena mengerti batas. Saya di Bandung merdeka karena empat geng motor sudah bersatu. Satu bersatu bersaudara. Kumaha eta carana Ustaz? Dakwah itu Pak catat, mengajak bukan mengejek. Setuju? Setuju. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mencinta bukan mencela. Dakwah itu mendaki bukan mendengki. Setuju? Dakwah itu menjadi pelopor, lain jadi pelapor. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Ustaz Evi bukan Ustaz, cuma belajar tentang kata-kata tadi. Diterapkan di Bandung, budak pang jadi daik pangajian, Pak. Indahnya kebersamaan. Nu meta jadi murota, nu bergerkil jadi tarkil, nu bengetna preman jadi beriman. Nu hese di dakwah saya mah, awak security, ditoyal hatena Hello Kitty. Seri Bell. Kok rada sieun nu kitu melawan LGBT mah teu wani sahagi kudu boga ekstra wudu aslina. Ya kan di dakwahan teh kadon long we, nu aralayan long we. Terus di babatan teh responan teh ini sami na watona kadon. Oh. Ustaz rek kepingsan kumaha sok. Nah, geuleuh jadi nasehatnya lucu tapi geuleuh jika tai di pitaan. Maka merdeka pertolongan Allah, lamun hayang bung dicabut kemerdekaan, tahan dengan cara Allah. Min kali plus sama dengan min. Niat salah, cara benar, salah. Plus kali min sama dengan min. Niat benar, cara salah, salah. Nah, contohnya Ustaz, disuka miskin, lupa pejabat, ngaringkuk. Seksi mama, epin tong pinter, nung penting soleh. Nah, ama orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter, minum tolak angin. Ulin kasuka miskin, ngara ringkuk, urut itu, urut iba, naha araya di dia, Ustaz, foto lah. Karena ini foto wae, ya, tangke, teteh, kumaha, kumaha, pak, ayah di dia, itu sekolah termahal di dunia, suka miskin, teh, naha, gampang asuk, saya keluar. Naha, bapak bisa asuk ke dia, salah rumus. Min kali plus, niat jahat, cara ngajabat, tadi nak suka kaya, jadi suka miskin. Oh, bener, si mama. Terus, kak Ajung Belung, baru dapang, produk pangnya, ayah Nabi Nate helperin, menhelperin Rablik Akbar disinya, pang jumbrung ngahidengan jumbrung, daharidung, rarancung, jeket, paku payung, rantai ngamai, curi, bolong, tukar itu, kapan jangar. Tapi kan dia umat Islam. Saya matara mengejek, datang, ayah nungaleng pak, pakai kaleng iPhone. Cek polisi jumbrung, kriminal lain, TKP, tanya. Bray, kenapa saya pakai kupluk? Dakwahnya kan kadang itu, Pak Bupati. Maka saya menyapanya tidak salam dulu ke mereka. Yo man,
yo beriman, yo yo. Gitu. Atau uya, urusan hidayah. Sadar, tuntunan kan keren lemge. Diganti ku sama padang mah, lemnya dialungkan. Nah dialungkan, gak mau mungkin ijin dengan apa. Hiji teras, dua, kalente boga keluarga. Awas, anu resep ka urang bule, sok ningali cangkang hongguan, ningali awewe bule, anakna dua tali merana ya tak. Anakna tilu, nu hiji dinanisin. Si teteh yang ngesemung ngasu adina ya tak. Saat ayah salakina, tentara Inggris, nu kopeana jangkung. Teteh yang anak kaleng monde, bibi-bibina susu cap nona. Tuh, kaleng gak boga keluarga. Warga Sumedang, tengah riung, dina kemerdekaan, cingera tuku kaleng. Kaleng lain. Terutangan buat warga Sumedangnya, bele kohongguannya. Nah, si budak pang teh dibere sama padam apa? Udah ngalain nanti. Sampai ke mere jaminan. Pokoknya yang anak-anak KAA daerah Jemberungnya. Ditamul, jadi sanguan, aslina. Jadi dakwah mah lain kudalil, kuceriti, bukan hanya cerita. Aslinya tentunya yang ngilu ka urang teh apet. Angiringan cenah ieu baju baraseuh ngilu ya tuh mang lagi ngilu ka mana? Robin mah kumaha Batman. Bicara ka mana ge sadaya-daya. Tuh kareuk dibere sangupah teh langsung nurut ku polisi mah kajang ngajak leut. Ku sentuhan atuh. Menyayangi bukan menyaingi. Dibawa ka masjid pak. Tugas teh saurang sablu urang. Raketak diasupkan dengan mobil, parkir di hadapan masjid, rumah saya tiga lantai, lain benghar, nagawir. Lantai pertama, masjid, sejajar lah. Pas parkir di masjid, budak pang ningali masjid, apa komentar pertamanya? Anjing, masjid! Eh, saya kan di masjid ada anjing. Baik disyukur, anon, aku anjing bawa ke masjid, abis dikeruk ya. Tuh dikeruk, pakai uya. Eh, kabel, baju ganti. Bau, ganti, cicing, urusan, mana reka masjid reka itu berganti, bere dahar, bere ngopi, bere udut, cicing, tilu poe bereaksi, hatina berbicara, ah abi bere curhat, siha budak pang curhat, wana komusna, aslina wani diruke, racun, mam dipasihan, acuk digentos, bobo raos, abi teh kikituan tarangilu. Namun saya tinggi gitu lah, itu nongeng, nyuksu, sholat, poplok, Aisyah seberadilah di Indonesia. Tuh ujung sholat, ibu sholat, gigi tuan. Pokok mana dia sok gigi tuan, dia minum mana. Aku taruh aja yang begitu. Lain senang, kita senang kabita, menit tenang, hati ngilu. Ini luar, itu tuh pakai kuota, tuh beras. Karena senang, isin. Dan terang istilah-istilahnya, ah ya, kita ngangkat lengan, oh, takbir bro. Non takbir teh, angkat lengan saja jar jeng tak tak kenapa ini jebir. Turun, keterwihan kan tanya, ay jam pena aku mah, salatnya aing masih pakai jam teh, atau na itu, di beja-beja kebaturan langsung tidak waktu. Tak saya mah sok kalumannya kak ustadz sombong kuli lama santrena, cuma mas santren 15 tahun tapi terpengaruh kak umat budak mama, mas santren sapoe masalah jam pena sholat. Benar sih, sholat diksa itu mah tuh pake jampe. Kayak pembaturan anak-anak, rada ngeskati, sesat goblok sholat tuh pake jampe mah. Dibalikin pak hari takennya, gue sesat mah, sia goblok itu sholat. Nah. Dan memang sholat mah lain ku jampe, ku doa, lain by proses, mah yang proges, kudu proses, bae nu protes mah. Balik deh, tadi. Toh, ah. Terus eta cenah mun rek salat lawan nyari seuh beungeut. Alah eta nya seuh beungeut. Eta terangkanlah. Caranya seuh beungeut, Bro. Wudu, naon ah wudu? Sia wudu ti wudu. Nya nyobaan wudu nanti juga cucurut di kunclu pantong baras. Antep we. Aci abi geus bisa ye lepas tangan ye salat cenah. Tapi rek nyobaan bareng mawa can wani can mawa ka ngagrup ah. Maksudna mawa ka berjamaah. Rek sorok karir weh raju. Oke sholatnya sorok karir sorangan. Coba meren nikmatnya sholatnya. Nyagi can make jangko. Bakal ku nikmat batur standar sholat subuh 2 rakaat. Iya genep. Aku DKM teh asli nih ngetama nuk sorbana segeri anak kona. Ningali budak ujung berung.
sirahna rancung jeket tanpa kupayung salatna aneh ditenggelkan mereka ngomongin alirana wandai iya buuk tiga lanak tato rimil anting bolong salat subuhna kena perotaan terus menang hese-hese eta lauk-laut dipindahkan ke balong digerewakin di korang masjid berak masjid ke masjid mah lauk balong ke balong bu tapi berak jalanan ke masjid mah lauk-laut ke balong dan saya penyesuaian anak karek bisa sholat digerewakin sesat asa eta cenah mun dipi warang ku ditamu ku abi tamu teh sama beda aneh kalau napa uih pak piranha dari hiji nyeri kabeh seueur balanna coba tong sok nyebut sesat-sesat wae ieu garapan abi recovery habit tapi kan garapan nu ex BNN ex artis ex narkoba sok ngariung di jumbrung alhamdulillah atuh coba nu cageur kumaha program menghapus tato tato removal nyeri hateun aing keur jina, aing keur ngarampok, aing keur bertikai. Ulun nyebut sesatna aing salat ulun disebut sesat, aing balik deui ka jalan ah. Pitulung Allah dasar budak eta kudu cicing dirinya, nu ti jalan narata. Bos ka mana wae tilu poe ulah di jalan. Teh sesol keur ngamen itu ieu, bos aya di dieu. Heuh aing geus diajar bener jeung si ieu, asa aeng. Kan uje Ustaz Jeffrey, soalnya Soleh Mahmud, Ustaz Efi Effendi, yang Ustaz Ee. Tak kami singkat-singkat lah, gele lah. Racing, racing gatan. Kena si Ajun si Ee mah, kumat kena. Aing baju di bere, sholat di ajar, terus bisa beras. Terus, tapi biar ingin hati. Mereka naon deh, aku kadil. Riwe. Mana Batman tobat Robin itu? Robin nggak hayal waktu juga Batman tobat, tobat non keher gue yakin sholat lu bos, sholat non, sholat subuh berorakaan dua kok belum mana dua ayo nggak kena pecarekan kok masalah dua min kali plus sama dengan min niat salah cara benar salah niat benar cara salah salah tadi dia indahnya kebersamaan teh kudu sarua rumus ame tengah remis kamu aja ngarumas mah mun edek hirup mah min kali min sama dengan plus niat jahat carana ge jahat bener eta teh penjahat ya niat jahat cara jahat sama dengan jahat tah warga Sumedang nu Allah muliakeun Allah berikan kemerdekaan awas ulah salah mau kemerdekaan sikapi kemerdekaan ini dengan plus kali plus sama dengan plus niatan karena Allah ikuti cara carana kahayang Allah mun ibadah cara Rasulullah insyaallah barokallah bakal jadi daerah anu gemah ripah loh jenawi toto tentrem toto rahajo tapi dacan merdeka yang dulur pasikut-sikut yang baraya pak siksa-siksa yang adi pak ciwit-ciwit mah di Bandung nyaman karena saya sama Ridwan kami lagi ngebangun Bandung romantis Bandung harmonis dan Bandung jangan lupa bahagia. Jadi Bandung ada komunitas baru namanya Ganteng Gerakan Anti Bertengkar. Komunitas Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Simbuana lebah tentrep di mana wae teu motong kendahan nyiruan. Disedotna nu amis-amis. Ngising na wae madu mun kudu nyoto lain keur nganjerikeun tapi keur ngobatan maka ada obat sengat lebah. Bisa tuh warga Sumedang juga gitu. Nah hiji mua pahili, papisah mua jadi dua, satu bersatu bersaudara. Karena merdeka, pahlawan-pahlawan memperjuangkannya, tetesan keringat, darah dan air mata, betul? Maka bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sampai mereka dulu orang tua kita berteriak, lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Saya ingat tulisan ini sampai cacih cadas. Beca tukang beca tekadna kerenelaan anak pembanjikan terus yang merdeka itu adalah yang terboga hutang setuju? Nyeri awak terboga hutang deh jika nyeri awak nanti dipoto jelmaya nang nges wudu lain syukur wudu dipoto otw wudu otw duha otw kantor bupati dengar kajian Ustadz ee nyen status OTW tahajud malah yang ekstrim ya nama jangan ping aku karena aku dalam posisi sujud edan ke waduh mana ke sholat ya mau tau orang ke ruku ya lalu sholat beri video call friend kenapa sih bu pak mentenya statusnya nyari awak
sampai status dari awak nawe di status ke badanku nggak enak. Nya komen tuh bebaturan anu sabeu. Mana yang badan enak, mani kumasako. Dengan naon, kan? Apa pesan tauhidnya? Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Fawailul lil musallin alladzina hum yuraun. Ria, ria annas, ingin dilihat manusia. Jadi Allah eueuh sesah mun amal dibikeun ka jelem. Urusan kita beramal ada orang melihat mah bukan masalah. Tapi lamun urang beramal yang ditingali, eta ngaranna karena oleh lain karena Allah. Keur macul mangiblut cokotong. Dan jika saya rek ceramah di dieu karena Allah, tanda naon geus meunang endor. Sama kan digoblokkeun pika sepatu sama merek jajak Allah Helon Kasiro. Endor KB. Karena Allah menang oleh, tapi mun karena oleh mau menang Allah. Saya ya banget ganteng mubazir. Insya Allah ku rajin kajian bari ikhlas mah. Keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tanya lah bogohun tuh main cokotong. Besar waktu yang dikotok tuh anak jelema itu teh bogoh itu main cokot wae kata mah impact efek samping cokot termasuk mengibrut cokot. Maka barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia melayaninya. Merdeka Allah berikan kepada para pahlawan dulu karena ikhlas memperjuangkan kemerdekaannya, bukan UUD, bukan ujung-ujungnya uang. Mulainya jadi rapuh. Sok bawa lama bahagianya plus plus agamarkan kemerdekaan Indonesia. Bukan lautan hanya kolam susu, bangga. Kaya dan jala cukup menghidupimu. Awal leasing hari itu mah ku kaya jeung jala ge cukup hirup. Tiada badai, awal musibah, tiada topan, awal tsunami kau temui. Jauh di balongnya ikan dan udang menghampiri dirimu. Jika dongeng si Ibing dah, upan aing malus. Tarik slow diri wheel. Mana cara naon, aing mah direnoskannya dok asin yang sirung tararange. Bau nyampel ke, enggak atu ati kuat. Ah, mana mau udah naon, aing mah. Musim kemis, rebo nges ngalut rauk panto, lauk teh. Kan mau ngelewainya bangsa urang mah, dina babnuk itu mah. Jaman kus-kus, ikan dan udang menghampiri dirimu. Artinya gemaripah, toh jenawi, toh tentrem, tertarah aja. Sekarang mulai berkurang, introspeksi. Benarkah kita sudah merdeka? Apa wujud tidak merdeka? Di Arab, cai jamnya mereka mau sajarikan ke dicarek. Padahal gersang bahagian. Karena memang janji Allah begitu. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Al-Arab 98. Kalaulah penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit, disuburkan dari bumi dengan hujan yang diturunkan. Diurang, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman cenah. Kiin, wae, maya, bener tuh? Seberapa? Sepakat, kita harga diurun. Bantun galen, tuwantun lagelen. Jadi tuna sakit tuh dengan batikan. Jadi mangsa ngaji di Trans Studio Bandung. Terkuat pipis. Isukannya maya, le ustadz dia dasar lu profesional. 2000 duitnya 5000, ah kacang yang sulan cina. Bukan kan atau mah? Jauh ke lantai hiji, kemana tuh amin terugi, terus ising kan itu 2000. Jadi kiih yang ising itu goceng. Mantap di orang mau ngaruh readingnya. Sok asup kacai, kuno lah laki mau ngeskiih ngambil gini. Pastilah, ngaku. Ii, weh, biri gini, sindrek, asukun. Kenapa mulai sendiri nggak biri gini? Mantap, dina Islamah supaya merdeka. Asuk kau yang sudah maca doa, Allah ini Allah berikan kami waktu itu Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, laki-laki dan perempuan. Asuk nang laki, nang godaan wewe. Yuwas wisu, nang rewas, mengurang kerki ikhlas. Ah, badai sarang yang enak, Mantap, kami temuridin kurun. Bebas, gara. Kemerdeka, insan merdeka baru diantarkan ke gerbang kemerdekaan, tongkat estafeta diturunkan mah. Hiji mangsa kualu dicabut kemerdekaan. Saya menangis kemarin. Bangsa Palestina mengucapkan dirgahayu Indonesia ke-72. Manehna 72 tahun pernah merdeka. Udah mah salat bebas di Al-Aqsa kalau kita umroh ke sana. Salatnya cuma 6 menit ewang, Bu. Tok mun umroh. Salatnya 6 menit ewang lebih dirinya dicecek. Lebih dirinya diberdia. Urang masjid tadi dikunci, sholat dibebaskan, kumaha sholat orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Benar tuh.
Mun aya imam juga kieu bere helm kecepatanna tinggi kan. Sampai Wa Asri dikolaborasi jeung Watini. Bismillahirrahmanirrahim. Walasina insan Nabi Bismillah lagi nama Nuhul Soliyah di mana banjir di rumah tu. Yang tadinya makmumnya oh salah, tapi mungkin buat antek antek. Kamu ni bener tu ngacapruk sih. Ya. Ya. Sampai atahiyat nawai atahiyatul ilah salawat wa taib salamah jangan nama nama. Sudah dah ilah ilah sudah nama nama. Hei lah soleh kamu. Ayo nu maboknya soalnya bener ke? Ayah cucunguk Allahu Akbar cucunguk ngaliwat kemana ada cucunguk terima persoalan ngaliwat benang dan sujud tangkaratun siapa ayah cucunguk tuh yang ngaliwat ke sujud dan tangkaratun kurang sholat macam kebabacaan tapi gak disucunguk pikiran ke sholat namanya nyendorata ke sujud cucunguk ngaliwat sempat di tangkaratun itu mikir cucunguknya buka keluarga cuma zaman anaknya ngada goang bawa kali itu nanti kan jemput sekolah anaknya anak cucunguknya di hadapan gerbang sekolah anaknya kemana ya semalam kedatang-datang cek satwangnya bayang ke di antar itu naik grade indungnya kecil kemerdeka kecil tak sama diajar memerdekakan orang lain biar Allah merdekakan kita karena cucunguk nangkuk tangguh pun kau bertak na itu luar biasa bunga kacirin ada bukti bunga balik deh nuhun ha jangan lupa bahagia ingin bahagia bahagiakan makhluk yang lain orang lain merdekakan keadaan yang lain maka tidak cukup dengan cerita kurang mengges merdeka merdeka bukan bebas tanpa batas bisa merdeka karena bebas mengerti batas motor Harley 1800 cc operasi gabungan diharap nu Honda nu Mio mah lewat we urang make kecepatan tinggi jua ngarengkok ai polisi apa henteu urang muasin yang STM kan henteu kusabab ngarengkok jadi apa le hadir kada selamat siang bisa dilihat surat-suratnya enggak pada mewe pak nanya ke merdeka ke muasin yang STM jadi mau merdeka mah sing tahu aturan. Ayo jelema, helm, jaket kulit, safety riding, rantena ngambai, BP, non STNK, BPKB di bawah, anggar di tilang. Mana on kesalahan abi? Lihat sih nih Alicia lo numpangan di helm pakai motor, lain tilang. Ayah, anak itu ayah. Tapi ayah doki polisi liurin, numpang motor tiluan, tilang prit, dek. Selamat siang, siang pak. Ada tahu aturan naik motor bertiga? Tahu pak, kenapa naik berpotong bertiga? Berempat gak cukup pak. Ya. Jadi merdeka itu bukan bebas tanpa batas. Beda, kalau arti pohon ya. Si manet kene. Pohon unggul. Nu operasi nate. Eta mada lempang meni ngali urang teh. Kenapa lu si urang manet kene? Ya urang sampai menawarkan diri ke pohon. Putih lah tubuh. Minimal tadi tilang motor dia tilang perasaan abdi kan pohon enggak ada ya. Jadi merdeka mah sederhana daek tuh ngerti aturan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja mesti bener merdeka asup karena agama Allah ingat ke Allah juga kabeh di Allah semua diurus oleh Allah semua akan kembali kepada Allah. Kenapa mengeluh? Karena jarang Allah. Kenapa lelah? Karena jarang lillah. Kenapa tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Cinta itu tidak cukup menanggalkan angkutan tanggalan akalnya, apalagi meninggalkan sakitnya itu di sini. Cinta itu menunggalkan. Cinta tidak cukup hanya menyatakan, tapi harus mampu menyatukan, biar berkembang baik, berkembang biak. Maka aku tambah kamu, kita. Hiji tambah hiji dua. Kita juga hitungan matematika, cek saha. Hiji tambah hiji tak terbatas, hiji Adam, hiji Hawa, berapa miliar manusia? Beda hitungan menang? Menang, asal logik. Seperti hiji tambah hiji, dua opat, pemisung serike, salosin tambah salosin. Tuh, nya. Dua kali tilu sudah. Sekurang cek tukang foto mah tilu rebu, tengeran toh. Sabruk siapa ngitung tuh, dibayang. Benar tuh? Maka bahagia sederhana diciptakan. Hiji tambah hiji dua, iya.
apa dalam kehidupannya? Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, boleh? Saya Bandung, Anda Sumedang. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk. Tapi kan kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Karena aku tambah kamu kita. Jadi satu bersatu bersaudara. Oh, musuh. Bandung tanpa sekat. Rek Briges, Rek Monrek, Rek GBR, Rek Naonai komunitasnya kemari Garut. 7.000 ngumpul di masjid. All community. Nu ditato, nu antingan. KB menuju Allah. Keren gak? Ku Ustaz Epi, nuletik awakna, pemitengah diletikna, cabakanan gede ya. Di iznilah dan nuletikma di alam nage motah. Ntar yang nyabak Hajar Aswad, setelahnya ulang supayulah. Ngurung-ngurung orang corangku, merdeka orang itu mah. Nau, dibebas, kemudian tadi calana. Ini mengakibatkan merdeka itu di penjara. Mantap, lebih kagalingan si Eta, makanya di penjara wae. Mantap, mengger ikhrom, maka dibukanya. Namun ibu yang galing, kamu ke salon, pakai calana. Alamiah, kira. Ya, mirip biaya. Saya ke ihroma. Dibebaskan, si Etan, deh. Pas reknya bak Hajar Aswad, cara rampung, tadi teh asu, ke kolong, tidak lelagor karena bohlang. Tuh, nuletik mah gampang, bus. Hajar Aswad, nunang tadi, ya, bawa Hajar Aswad. Cik mana ngejuk, orang mau berlatih, si Etan mau menitus, balik deh. Kalau merasa bisa nyabak Ajwar Anas naon sih ya, jelas dia, dia ah sama Mir Ali sih ya. Nah, di Arab dia jadi pede ibu, nyage letih, nanyakan alamat. Ku bahasa Al-Quran, Syekh, tahan, minahina anda, anda min Indonesia, ilahina anda. Syekh, ilahina surau tau mustaqim, surau tau letih nah anda. Orang itu sih ustaz. Tanggal 29 saya ada umroh yuk, rek ngilumah resep, backpacker. Jadi gawe jeung orang Arab teh, so akrab we nya ge leutik. Ce, tepet ya la bila di watak. Dijawab, oh. Umrohatuhu hamalatul hadar. Munahun. Kan edan anjing jagoan tuh, entar bahasa Arabna edan anjing jagoan. Ini jagoan bahasa Arab teh anjing. Ribuan yang baru dak mah bisa adan, lain dipuji. Ada cerita yang nama Adam. Nah, salah satu itu sih dekok tara. Ini ngahina, nah, itu hijrah. Dihina, diasingkan, dicece awal-awal nama cie solat. Saya orang serama ribuan kil nu datang. Dah buka duit menang amplop. Biasa beli kopi kilo ribu apa api kan di kafe mah genep 5. Ribu bari pahit dagulana diyamin. Nges ngaji ngopi, wakil di kafe Trans Studio Bandung, kerja di inum pahit, tuh, terlibatkan mubazir mahal, terlibatkan pahit, datang babaturan mada bungka di tukang, kenon bro kalau lah harita ayah jamaah hiji weno ningali sahih degungka penistaan agama urang teh nges ceramah di degungka lawan tong-tong, rosul kayak di ciduhan, tengah lawan ciduhan, lain tuh buka ciduh, gak pimping. Om bro, pi mana 20 tahun yang aing berasa panggil mana aing nangon gawe aing lu gawe cerai coba majikan mana nangon aing ceramah, oh goblok si aing jadi ustaz aing awal banget tinggangan toh, entah life by process, diuk mah di mana ya, lu butuh gawe pi, nangon gawe nangon, orang ngilu ke mana ngopi lama aing beli kopi pahit. Belegu, eta gulana, brown sugar, brown sugar, lain tercolok kuntu. Bener, tuh. Ya, mundi bageran, mundi galakan, anu ngabejaan mah. Wah, tuntunan kan tetep mental gawe, tepercayaan urang. Ini kunaun, kukupluk, maka tiga tukang pila, cuman. Ngahina, gue nunggul. Nah, dibuktikan, nama datang, teteh-teteh, ditukang. Ustaz, aku duluan. Baru dak hijaber. Oh iya, teh. Kenapa siang saya udah pulang? Teh bentar teh, mumpung ada teman saya. Teh tadi ikut kajian. Ikut, siapa yang ceramahnya? Ustaz, sih, ada yang bro. Pret ah, gue di situ mau baturan mana dibayar palingnya. Oh bro, anji tuh percaya Allah. Tapi pitulung Allah keren datang di tukang di belakang. Cep epi, tipayun. Nah, tunggu dia mah bakal percayain. Nah, awewe ngeskolot gitu. Tuhan ini saya nyebutin ini nih. Nah, ini nah, sok, nu hidung kulitnya dah itu sebut hidung, dah kasinggung, mungkin nu hidung tu nyebut hidung, pedas kolot,
putih kotor. Ini bunga ini sebut ini nya usia gitulah. Babi kita bunga disebut babi itu sampai penek gitu. Mana anu pegek kamu sebut pegek di pas saya alus teh. Mancung yang tertunda gitu. Orang menyebut penek jangkung yang terhambatnya. Kasih ini teh biji. Tepi ini payun. Ah, sini nih. Nih kemana nih mapa? Grab, tenon ini handi grab. Terus banyak gitu, ini grab eta angkot cenah. Nah ini lempang. Terbuka ongkosnya kan dia tuh. Tapi lempang kayak kita mau jajan kok itu ada. Kayak ada solusi. Solusi mah pengadaan nih kan dia nih. Ini tadi ngiring awas, ngiring. Sana ceramahnya. Ini kan bro. Ayo ustaz, terus amnesia. Jawabnya tuh gaul. Kan ustaz tuh gak capruk teh. Ada yang bro, banyak ini bohong. Itu mah ngulang aja 5 menit narik nafas dalam. Goblok. Mana jadi ustaz? Ada anjing. Pengajak aing anjing. Soleh sorangan. Entar nyeme tema gaple, gaul tapi soleh. Remi remaja Islam masa kini sok nyen. Sumedang popoadana naon we lah. Sekarang jumlahnya sudah 600 ribuan anak muda yang kembali ke masjid dengan tema yang sederhana, The Real Man Go to Masjid. Bandung tanpa skat, Bandung tanpa kedengkian, Bandung tanpa pertengkaran, walaupun masih ada 1-2 oknum antekan di daerah dan sorangan. Aslinya ngeunah sujud bareng, ruku bareng. Sekarang masjid di Bandung rata-rata jam 10 nges penuh. Alhamdulillah saya bahagia. Mang, kenapa jam 10 di masjid? Kamu rasa jangan jadi ngecas, koplok. Ngecas, ngesariah, ketampek. Komari itikaf Ramadan pinuh. Nah mang, tara-tara itikaf 10 hari. Kosan maha baik. Minimal tidinya harum, tak kudu mengajak. Ulah mengejek, kudu merangkul, ulah memukul. Indahnya kebersamaan. Satu, bersatu, bersaudara. Insya Allah dengan acara yang luar biasa ini, Allah persatukan hati kita. Karena dulu ada doa Nabi yang seperti tidak terjawab. Rasulullah berdoa, Ya Allah, jangan kau laparkan umatku. Ayat itu kalaparan. Loba lapar, loba waret. Loba waret. Tangkema mereka kajiannya Musa Devi, tong sampai salatri, lulus. Makanlah dulu, slowly but sure, bawa kalem ya. Jadi sarapan dulu, kenapa Musa harus sarapan dulu kalau kajian sama Musa Devi? Biar siap menerima kenyataan. Terus diusahakan ya sarapannya yang banyak mengandung serat, kata Dr. Oz sebelum wafatnya. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Jangan lupa bahagia. Terus mengker puasa, entong sembarangan kekemu. Ayo mengker puasa, Ustaz. Aku kebablasan. Bablasan naon? Aku teh wudu tapi pakai marjan rasa koko panas. Ayo Ustaz Evi kan bolesnya slow gitu. Tenang naon Ustaz, berpuasa berkumur-kumur dengan memiliki rasa. Tenang naon, nganan naonan. Menjadi masalah mana ketemu tengah jak air, air ngebeki. Yang jadi persoalan syariah, ketika saum berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa, bukan yang memiliki rasanya. Khawatir ada rasa ingin memiliki, eta. Diterus sawware. Buktina mana ketemu kokopanan rasa marjan. Ya, ketemu tiru kali na wudu, dipicen 2 kali, dihiji ke mana? Kan gitunya. Maka satu rasa, satu bahasa, satu gerak, satu langkah, tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadulur, sasumur, sakasur, sagubernur, sajalur. Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadu minha adu wa lahum yunsaru. Ingatlah satu hari di mana hari itu bagaimana mas sadapur, sasumur, sakasur, salembur, tapi di akhirat sajalur gara-gara teakur. Iji seperti Ibrahim dengan bapaknya, Nuh dengan anaknya, Lut dengan istrinya, Muhammad dengan pamannya, Asia dengan Fir'aunnya. Na'udzubillah min sasumedang, tapi hirup tersidendang di akhirat nu penuh ku kenikmatan. Kunaon iya? Karena ayat sekat, dengki, resep ningali batur senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ternyata penyakit hati ayat itu di orang diri. Loba. Da ainu ngewa mah ya wae, kalau suluh wae kan bageur anu ngewa. Sawainya nungewa mah aya we hater make baju kotak-kotak diri salah hati netiki disebut ahoker. Tahun kamari jeung Pak Ahmad Haryawan tahun baru di Pusdai make kupluk disebut Sinterklas.
Terus orang belum pakai baju renang muslim. Yang geus teh, Ustaz kunaon? Ustaz mah beda. Ustaz teh jadi kopea malah dikubruk. Bae pe asalnya Ustaz koplo atuh. Tah urang mah teu uduna. Sana beda, karena tipiwan memang beda. Just the way you act, jadi dirimu sendiri. Urang mah plagiat, resep nurutan batur bari teu mantes. Cek sahanya tadi, cek pas sekda. Tuh, Ustaz, cenamun mantes, mun teu mah nya. Gitu. Di Bandung aya aliran anyar, aya kubluknya ya. Marah ke kubruk, padepokan FPI nya. Ya, tenang naon kan? Jadi satu bersatu bersaudara. Ida ja anasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas, keren di acara sih jadi amal soleh ke panitiana. Berapa orang yang hadir di sini, sejumlah itu pahala bagi yang mengadakannya. Tepuk tangan buat Pak Bupati, Pak Eka yang mengakses acara ini. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka bagi orang itu sejumlah orang yang diajak kebaikan tersebut. Berapa orang yang berhaji dan berumrah? Ibrahim menang pahalana karena yang pertama haji siapa? Ibrahim. Berapa orang tiap hari yang meminum air jam-jam? Berapa juta orang? Hajar kebahagiaan pahalanya. Berapa juta orang besok yang menyembelih domba? Ismail kebahagiaan pahalanya. Semoga selama Sumedang ini dipimpin oleh Pak Eka, Pak Eka mendapatkan pahala sejumlah masyarakat Sumedang. Amin. Karena program-programnya yang mengandung kebaikan. Tepuk tangan buat Pak Bupati, tepuk tangan buat panitia, terlebih tepuk tangan buat warga Sumedang yang juara. Jangan lupa bahagia, bahagia itu diciptakan bukan dicari. Maka sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Tetap setia mempertahankan negara kita. Tapi ayah lagu pahlawan itu bersedih. Kulihat ibu pertiwi